Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah menyebutkan maraknya penggunaan dan peredaran narkoba di Aceh sudah begitu mengkhawatirkan. Hal tersebut harus menjadi perhatian semua pihak sehingga masyarakat Aceh terlindungi dari bahaya narkoba. Pernyataan tersebut disampaikan Nova Iriansyah saat membuka penyuluhan narkoba untuk istri kecil dan PKK Gampung sekota Banda Aceh di Aula Pendopo Wakil Gubernur Aceh Jumat 18 Agustus 2017. Kepada kaum ibu, Nova meminta agar melaporkan kepada pihak berwenang jika mengetahui ada penyalahgunaan narkoba dalam keluarga. Jangan merasa malu atau hina kalau ada keluarga yang terlanjur dan terlibat narkoba. Keterlanjuran penggunaan narkoba, lanjut Nova, bukanlah sebuah aib. Sebaliknya akan menjadi aib jika penyalahgunaan narkoba terlambat dilaporkan, dan itu tentu akan menjadi aib keluarga. Sementara itu, LD Azwar, Kepala BNN Aceh, menyebutkan angka penggunaan narkoba sudah pada tingkat mengkhawatirkan. Presiden bahkan mengatakan Indonesia darurat narkoba. Edi menyebutkan peredaran narkoba di Aceh sudah merambah ke desa bahkan ke sekolah. LD meminta agar para ibu yang mendengar persoalan penggunaan narkoba di Gampung untuk dilaporkan kepada petugas rumah sakit atau BNN. Laporan kaum ibu tersebut nantinya akan ditindak dengan tahapan memberikan penanganan terapi. Nanti di sana ibu bawa bisa di rehab, bisa diperbaiki. Jangan sempat nanti dia butuh. Kalau sudah diri yang membutuhkan, itu sudah sulit untuk kita perbaiki dan tidak akan sembuh.